Amal Bakti Kementerian Agama. Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-77 tahun 2023. Menyatakan untuk satu, memperkuat komitmen kebangsaan untuk merawat kebinekaan yang menjadi anugerah terbesar bangsa Indonesia. Dua, mengukuhkan gerakan moderasi beragama untuk seluruh umat beragama dan guna mewujudkan kehidupan sosial yang rukun dan harmonis. Tiga, menghindari segala bentuk ujaran kebencian. Berita bohong. Dan tindakan yang dapat mengakibatkan pembelahan sosial. Akibat polarisasi politik. Empat, Berkomitmen untuk tidak menggunakan rumah ibadah sebagai tempat kampanye atau aktivitas politik praktis sebagaimana larangan yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Jakarta, 14 Januari 2023. Tokoh lintas agama dan penghayat kepercayaan. Dilanjutkan dengan